Indonesia, janganlah kalian berputus asa. Raihlah cita-citamu sampai ke ujung dunia. Kamu ini siapa? Siapa namamu? Akulah Bima Sakti. Wahai Satria Indonesia, kapailah cita-citamu setinggi-tingginya. Dan ingat, sesungguhnya air kepintaran itu ada di dalam diri kalian sendiri. Dengan rajin belajar dan rajin bekerja serta membuat karya. Nah, sekarang kalian sudah menemukan sendiri Satria Indonesiaku, yaitu air kepintaran. Saya akan berteriak,
Demikianlah acara jabatan dan berat adikku dan kakakku. Terima kasih. Adik-adik semua silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Adik-adik yang mau foto booth dengan jagoan dari Jepang ini yang kita undang di sini oleh Sanggar Indonesia, silakan nanti di foto booth luar untuk berfoto bersama mereka. Ya. Silakan foto booth gratis, tidak membayar. Karena takminnya khusus kita datangnya dari Jepang, super hero Jepang. Ayo diambil lagi. 500379. Ada? Oi, silakan naik. Siapa tuh? Ayo kak, pakai sendiri, pegang sendiri tiketnya. Ayo kalau naik, ayo. Ada? Ada. Ayo. Ya, kesini. Bravo. Ya, bravo. Ya, mendapatkan robot pintar. Ayo. Ambil lagi masih sini. Ambil lagi masih banyak. Lanjut. 500336. Ya, ayo. Ada? Ada. Kamu semua ada nih? Ada, alhamdulillah. Cewek. Kalau cewek, kita kasih tas yang bagus. Ambil lagi masih sini. Ambil sebanyak-banyaknya. Sekarang saatnya doorpress. 500272, betul tuh? 500272. Ada. Ini ada, Raya. Wah, dari kelas 5. Sudah ada dua. Hadiahnya apa, Mas? Hadiahnya itu, internship buat main sepatu roda. Iya. Mantap. Sekarang remote control sport Audi. 500459. Ada? Control Audi yang dipegang asal yang kecil. Nah ini remote Audi. Silakan. Masuk. Coba dicek nomornya Pak Umar, dibacakan. 500032. Nomor undian selanjutnya 500484. Dapat remote control Mas. Yo. Coba lihat nomornya. Baca.
Oke. Pemenang harmoni adalah kelas sebentar Pak. Kelas berapa ya? Kelas 4. Silakan semua kalian untuk naik ke panggung. Wali kelas boleh. Ibu wali kelas Pak, mohon kehadirannya di atas panggung. Pemenang selaras adalah kelas 2. Ayo, perwakilannya ke atas. Kelas 2. Dan ibu wali kelas 2 kami mohon untuk datang ke panggung. Besok sudah masuk di bulan puasa, maka kami segera keluarga peserta semua menyampaikan mohon maaf lahir batin.